Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tak terhingga banyaknya dan besar nilaiannya, sekalipun kita tak dapat mengetahui satu persatu. Di antara lain, alhamdulillah hari ini ada kesihatan dan kesempatan untuk kita sambung majlis pengajian mingguan kita. Adapun minggu yang lalu secara tiba-tibanya. Masya-Allah. Gitulah kita selaku hamba ni. Begitulah hak dia semuanya, dia ambil, dia beri. Kesihatan panggil kata kesihatan kita. Sihat, ya sihat. Jadi idhafak kepada kita lah. Sihat kita, segar kita, uzur kita, idhafak kepada kita. Tapi hakikatannya hak dia. Dia beri, ya sihat lah. Dia ambil sihat, uzur lah. Gitulah dia. Allah. Jadi pentingnya Nabi kita senantiasa ingat kepadanya, tak lupa ke dia. Sekalipun azam kita penuh-penuh. Nak pergi ke sana sini, tapi kehalangan dengan uzur habis. Habis ke kira. Itulah. Jadi alhamdulillah hari ini tak dapat sambung. Maka ayat yang kita akan sambung ialah daripada ayat yang ke-153. Ayat di sini berbentuknya Allah menyeru, memanggil akan hamba-Nya dengan seruan yang paling seronok dan menarik dengar, kan? Tengok dia seru. Ya ayyuhallazina amanu. Dia panggil. Dia panggil ya harap nida. Suatu kalimah panggil harap yang menunjuk atas makna memanggil. Kita dah panggil itulah. Ni kita ni kena panggil. Bila orang kena panggil tu, yang dipanggil, bahasa kita bila yang dipanggil, kita buat yang dibubuh nun di belakang. Apa arti? Sebut. Yang dipanggil bila kita buat yang dibubuh nun di belakang. Panggilan. Jadi lorak kapung, pengelah. Tu. Bermakna kita ni semua ni pengelah Tuhan. Tu di segi lurahnya. Apalagi kita orang mukmin, pengelah Tuhan khas. Pada umum kita manusia tu pengelah dah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Hai segala manusia. Tu umum tu. Sama ada mukmin dan bukan mukmin. Kita dikena panggil. Panggilan. Jadi lorak kapun pengelah. Kalau sekali lagi sebut tu kita ni pengelah Tuhan. Apa pun. Ini maknanya tak faham. Biar ke dia dulu. Lain dia jerukah ke dulu. Apa pun kacau gitu dah. Tak faham. Pengelah, pengelah. Kenapa? Tak tahu kita ni makin puluk lah. Pengelah kita siapa? Kalau tanya, kenapa pengelah? Orang-orang kita panggil itu, mari dah lah. Itu panggilan, jadi lorak kapuh, pengelah. Maka kita Allah Ta'ala panggil nak kata berapa tepat dalam Quran. Ya, hai. Kau nak bunyi lagi. Ya, ayu, ayu, hai. Ayu, hai. Orang-orang yang telah beriman. Hai segala mereka yang beriman, hai segala mereka yang telah percaya. Tak kita masalah panggilan dia. Tu kata panggilan tu khas kita orang mukmin. Ni tak masuk ke kufur ni. Kan ya kai allazina amanu. Adapun ya ayyuhan nas satu umum. Hai segala manusia tu masa habis tu. Ni kata cara panggil Allah Ta'ala ni menariklah.
Hai orang yang beriman, orang yang telah percaya. Kita salim Melayu babi. Apa pula kita reti, orang yang percaya ni Tuhan panggil iman. Iman ambil daripada asal iman, mari daripada aman. Aman kita ambil Arab jadi aman, damai. Kalau Melayu betul ke apa? Aman. Hidup dalam keadaan aman. Hati kita Melayu. Hidup dalam keadaan senang, sentosa. Itu dia aman. Oh, amin. Duduk apa? Sentosa, senaline. Itu. Maka Tuhan beri gelaran kepada kita orang yang percaya ke dia ni. Dia panggil orang yang amin. Lepas tu, Islam. Selamat. Tengok. Nah, sebab tu kalau kita insah dengan nama-nama tu Allah. Nah, tu dia. Hai ni Allah Taala panggil, hai orang yang beriman, tapi dah kita biasa kecek di kali kita dah. Tak ada bahas arti dia imalah. Hai orang yang telah beriman, hai orang yang senantiasa. Nah, sebab percaya ke Allah, percaya ke Rasul, orang ni duduk dalam aman. Aman cara dunia. Tempat nyata amin benar di akhirat lah. Apa Allah panggil tu nak perintah apa tu? Dia panggil, lepas tu dia perintah. Dia panggil amar. Ista'inu bisabri wassalah. Bila kita mula, ista'inu ke hamzah wassalah tu. Nah, kita nak bubuh bagi hamzah wasal, kaedah dia bila awal berbaris bagi atas ataupun baris bawah, hamzah wasal dimula dengan baris bawah macam sini. Ista hata bagi atas itu awal berbaris tu hamzah wasal ista. Itu dia. Bila kita wasal raihlah, gugurlah hamzah tu pada baca tulis dah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Tak ada lah. Kalau baca ya ayyuhallazina amanu ista'inu, salah dengan kaedah. Itu. Baiklah. Ista'inu, minta tolong oleh kamu. Dia panggil sinta litolab. Kalau dia mengaji surah, panggil ba istifa'an. Asah hatara ba istifa'am, menyertai makna tolak, makna tuntut, cari. Bak dia jumlah ista'inu, apa dia? Minta tolong oleh kamu. Minta tolong. Cuba tawa iyyaka nasta'in, dan akan kau sahajalah kami minta tolong. Tiba-tiba di sini dia perintah suruh kita minta tolong dengan apa? Dengan sabar. Ini makna katanya minta tolong hakikat, minta tolong akan Allah, akan kau ja. Tak ada ke ayat Fatihah tu? Akan kau ja minta tolong. Sini dia kata minta tolong oleh kamu dengan sabar. Jadi sabar ni boleh tolong. Tanya panggil manjak lah. Minta tolong oleh kamu dengan sabar. Pada tafsir lah. Sabar di atas ta'at. Ta'at sini tubik dua. Kalau Arab tu fa'lan au tarkan. Sabar di atas ta'at. Ta'at makna patuh, makna ikut. Dua. Patuh pada buat jika suruh buat. Seperti semaya puasa. Patuh hukuk tinggal. Seperti larangnya. Jangan kamu zina, jangan kamu mabuk. Itu ta'at hukuk tinggal. Maka masuk dua situ. Ta'at bahasa kita apa? Ikut. Patuh. Turuk. Tanggil lagu tu dah. Itu ta'at. Pas turuk pada apa? Turuk makan dua. Dua jalan turuk tu. Kata jangan. Turuk. Turuk mana tak buat. Dia kata turuk kok buat. Maknanya sabar atas taat pecah dua situ. Taat pada buat, taat pada tinggalkan larangan. Pecah dua situ. Tambah satu lagi sabar atas bala. Ujian, sabar atas ujian.
Tambah lagi wassalah dan sembahyang atas pada sobak. Jadi minta tolong oleh kamu dengan sembahyang. Sebab tu bila kita ada susah dengan apa sembahyang. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bila dia ada sesuatu apa dia kecemasan, dia sembahyang. Kita ada serabut nak sembahyang tak boleh dah. Tapi boleh bertolong dengan sembahyang. Kerana maksud dalam sembahyang itu panggil apa? Bila sembahyang nasbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan bagi aku sembahyang itu ketetapan mata. Allah Ta'ala menjadikan sembahyang itu dia panggil qurratu aini. Allah Ta'ala menjadi ketetapan mata. Macam mana ketetapan mata? Supaya kita kata bila kita berasa susah hati, berasa serabut apa, kita tengok benda kita suka, tengok pak, lupa pihak lain. Sampai kalau dia duduk Mekah kan, serabut, yang nak keluar pada rumah, masuk masjid, duduk pergi Kaabah. Hilang pihak lain. Maka bagi orang yang arif billah tu, bila dia serabut, dia semayah. Duduk dalam semayah, dia senih. Kita tak boleh masuk di mula kita. Tak itu kan? Nak semayah terkebir jadi tak mari ni. Ada serabut. Dia modak weh. Bawa serabut susah hati pak masuklah semayah. Kerana sarah dengan ayat kata mu minta tolong dengan semayang. Mu jatuh susah semayang. Walik kita mayajak je lah dah di antaranya tu. Tapi minta orang lain. Tua hajak ni minta orang lain semayang. Orang semayang dia turun gifrak. Mana tua tak ada kena hati di bawah. Lah tua hak hajak diri panggil-panggil orang dia gifrak. Nak gamuk kali dia tak? Kita berhajat kita sendiri paling utama. Cuma kita nak ambil tabarruk dengan orang lain katik-katik. Kerana apa dia kelebihan Allah Ta'ala bagi tak sama. Kita ambil kita kena sendirilah. Ni main hajat-hajat tu selamat hajat murah rezeki. Masalah. Hajat lepas kepala. Bawa saudara dia perak lagi. Mana tu eh? Tak ada pergi ke mana saat ni. Lah hajat dia yang kirim ke orang perak. Gitu tak payah tu. Patutnya kita sendiri. Tu makna kata Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Apa lagi sebut solat? Sedangkan ibadat lain banyak lagi kan. Bukan semaya saja, ibadat puasa pun nak ibadat, zakat fitrah pun nak ibadat, haji umrah pun nak ibadat. Tapi pergi khusus dengan semayah. Bapa dia tentu dengan orang ini sahaja? Soalan jadi satu soalan. Jawab. Menentu. Kitab tu jadi silap sikit nampak tu. Kitab jadi kok menuntut. Itu tak? Dia lebih tahu. Tetap merbutah dia tu. Betulnya menentu. Soalan jawab soalan lah tu. Kalau Arab kak. Khassaha bizikri. Telah menentu oleh Allah. Mana itu? Bukan menuntut Allah tak tu? Silap lagi lebih huruf ta satu. Menentu Allah. Yang ini telah menentu oleh Allah. Akan dia akan sembahyang dengan sebut. itu. Lepas tu kita jatuh pula depan tu. Dengan kerana. Betulnya dengan sebut. Dengan sebutnya. Nak itu lagi. Sekali lagi ulangi. Telah menentu oleh Allah. Akan dia. Apa dia? Semahyang. Itu tafsir domen. Menentu dengan sebutnya. Tambah itu sikit. Sebab apa Allah Ta'ala menentu akan semahyang dengan sebut. Kalau katanya kerana semahyang itu ibadat. Puasa pun ibadat. Haji umrah pun ibadat. Bapa sebut semayah saja. Ayat tu. Telah menentu oleh Allah. Akan dia akan semayang. Menentu dengan sebutnya. Jatuh itu. Sebab apa dia menentu dengan sebut semayah saja? Kerana berulang-ulangnya. Nya semayah. Kan tiap-tiap hari bukan? Ibadat puasa setahun sekali saja. Sebulan lah. Ibadat
zakat. Ha tu sangkut dengan harta. Tak ada harta yang cukup syarat gak, tak wajib apalah. Ha, haji umrah setahun sekali tu pun bagi orang yang ada kemampuan. Ha, ada pun semaya ni umum sungguh-sungguh. Tak kira lapisan orang. Orang tua, orang muda kan. Orang sihat, orang sakit. Ha, dalam segar, dalam sakit. Orang jawatan besar, orang pakir, miskin. Tak ada kira. Nah, semaya ni. So, yang kedua, berulang-ulang. Tengok, 5 kali sehari. Ha, berulang-ulang. Sebab itu orang panggil kata, kalau terkecat dalam medik ilmu hakikat. Semaya ni dia panggil apa? Dia panggil mi'rad bagi orang arifin. Mi'rad. Mi'rad ni apa? Alat bak jijak naik ke atas. Anak tangga kata mudah-mudah. Mana sabahlah kenapa semaya ni Allah Ta'ala perdu dengan Nabi naik ke langit. Jijak anak tangga panggil mi'raj. Urud naik. Mi'raj isi alat yang ngaji. Anak tangga main pak, dia jijak pak, pum. Ha, apa kata naik lift lah. Itu mi'raj. Sebab tu panggil semaya ni mi'raj bagi orang mukmin. Apalagi orang arifin. Ha, kelas dia tu tinggi, dia berasa tu masuklah semaya pun naik mi'raj dah. Jijak pum naik ke atas. Sampai dia lalai habis hal lain tu. Kita ni bukan mi'raj apa tu ke bumi. Gelak masuklah semaya. Salah itulah dia. Ha, tengok. Allah beza. Ha, sahabat dia sebut tu. Kerana kelebihan dia tidak ada di ibadat lain. Lalu tu dikhususkan. Nah, ini jadi soalan ni. Bapa Tuhan sebut minta tolong dengan sabar. Lepas tu dengan sembahyang. Bapa gikah sebut sembahyang. Hati yang ayat tu tu. Soalan menepati. Telah menentu oleh Allah Ta'ala akan dia, akan sembahyang. Sembahyang badan pada dia. Mentu dengan sebutnya. Situ jatuh lah. Sebab kerana berulang. Ini berulang-ulangnya. Berkali-kali dalam semaya 5 kali sehari semalam. Tu kita kira hak fardu. Kalau capur sunat pula. Ha, kan? Ha, tu berulang-ulang semaya ni. Lagi pula. Dan besarnya semayang tu pada agama. Ha, hingga dia panggil apa? Semaya dia panggil umul ibadat. Mok bagi segala ibadat. Nah, sabit itu adalah hadis ada isyarat awal-awal daripada ibadat aman yang akan disoal di akhirat esok yang diperiksa apa dulu awal semayang. Nah, apabila elok semaya, hak lain tu dikira sikit sebanyak tak apalah. Kalau ni kurang di semaya, hak lain dikarik sikit. Ah, jadi kira cara jadi halus sikit. Tapi kalau elok di semaya, hak lain sikit sebanyak tu pakai undang-undang. Hantu kata, mok bagi segala ibadat. Nah, tu dia nah. Sabit tu bagi kita orang tak sapar melepas berat semaya lah. Berat berasa semaya walah, 10 minit tak sapar. Bagi orang cepat sikit lah, jejak laju sikit lah. Tak apa 10 minit, tapi berasa berat. Nah, tu. Bahawa sudah maya tu basuh sepelpah gitu. Ha, lagi dia tak maya. Tak ada maya lagi kawan ni. Basuh kat utah gitu. Bos maya walaupun kodah-kodah kita ikutlah dah. Sudah maya tu basuh lego. Ha, gitu. Tu nak terbesar. Apalagi orang arif. Oh, jadi apa tu? Jadi ketetapan mata mereka. Maksudnya semaya jadi serenok. Kan? Tengok dalam hikayat-hikayat dia sebut. Siapa? Binatang burung menginjak tah kepala. Orang semaya. Terlalu khosyok dia tetapnya supaya turun pagar. Nah, tenang ayat tu terlalu tenek. Maka nasabah yang saya sebut, ista'inu bisabri wassalah. Ini khusus dengan semaya tu. Nah, nasabah tu kita kena memperbaiki semaya kita tu. Nah, Inna Allah ma'as sabirin. Nah, ini menepati illah. Sebab apa Allah suruh bertolong dengan sabar? Seolah-olah boleh lawan panggil minta tolong. Nah, maka setengah orang tafsir kata bila benda hak bahasa yang tidak punya akal ini Melayu kita panggil selagi
panggil bertolong. Nah, kalau minta tolong sama kita gini lah. Eh, tolong kawan sekali atau kawan susah ni tolong. Ah, ha, minta tolong. Ha, nah. Tapi kalau dengan benar yang tak berakal, kita tak panggil minta tolong, panggil bertolong. Ini tengok sepa mata kita kurang ni. Kalau tu ni minta tolong dengan cermin, tapi tak panggil minta tolong, bertolong dengan cermin. Lutut kita tak erak, kena bertolong dengan tungkat. Nampak tak? Ha. Kalau minta tolong sungguh, hey, tolong akik sikit, mau nak bangun tak boleh, tolong akak mau sikit, tu minta tolong panggil. Tapi kalau cuba halau tukak sikit, ha, minta tolong dengan gatuh halau tukak. Lepas itu gatuh di tukak tu bangun, bertolong dengan tukak. Ha, tu bahasa kita tu dek. Ha, tu panggil isti'anah, bo isti'anah. Dia panggil, bismillah, ha, jalan tu bo isti'anah. Ha, tu makna dia. Ista'inu bisabri wassalah. Sebab apa? Mu kena minta tolong dengan sabar, bertolong dengan sabar. Inna allaha ma'as sabirin. Bahawasa ni kerana bahawasa. Dia panggil menempati illah. Kalau yang mengaji keadah, dia panggil jumlah mustaknafah. Fi quwati ta'lil. Menempati illah. Illah bagi perintah suruh kita minta tolong dengan sabar. Sebab apa? Kerana bahawasa Allah Ta'ala itu, ya ada titiknya. Kalau tu kita tak ada titik dah, bahawasa Allah. Kalau ngaji kata Allah, isim inna dalam kaedah. Kerana bahawasa Allah Ta'ala itu, serta segala orang yang banyak sabar. Ya jumlah yang banyak sabar. Kalau tu lapas, sabir itu yang sabar gitu ya. Kalau nak jumlah banyak sabar ni, kena pergi sabur. Ha, tu sirat balarah. Ha, sabur, sirat tu yang banyak, yang sangat sabar. Ada pun sabirin yang sabar. Yang sabar. Ha, nah. Allah serta segala orang yang sabar. Ha, ni, dari segi akidah, kalau orang yang apa dia tu rendah dalam pegangan, nak wahai lagi. Nak wahai lagi. Wahai mana? Wahai betul, ma'a-ma'a kita mengaji keadaan, ma'a apa? Zarah. Ma'a tu zarah. Zarah ya ada zaman, ada makan. Zarah ni macam cawan gelah, botol ni panggil zarah. Zarah makan. Maka air duduk dalam panggil mazruh. Maka bila kata ma'a, zarah makan. Serta-serta mana kait dengan tepat. Gak semua tu, maha suci Allah kan? Tak ada kena-mengena tu. Tiba-tiba Allah sendiri menyatakan kata dia serta. Gak kali terkecek sekarang apa serta ni tu haduk sekali dengan orang-orang sabar. Maka wahai lalu lah. Ah, kalau tu Tuhan tepat lah. Anda maha suci. Lalu tafsir serta tu banyak makna. Dia panggil ma'iyah ammah. Ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah. Allah serta bagaimana Allah tahu. Ha, ada pohon ni Allah serta orang sabar ni serta dia panggil ma'iyah khasah. Serta dengan mana? Dengan pertolongnya. Ha, tu orang sabar ni Tuhan tolong. Tu dia, sabi dia suruh minta tolong dengan sabar. Jadi pada hakikat minta tolong dengan sabar, pada hakikat minta tolong akal Allah, tapi dengan sebabnya sabar. Mana? Ha, sebab tu bila orang sabar sungguh, Allah tolong dia. Sampai orang duduk nasihat dengan sabar sangat. Susah sabar, sabar, sabar. Kita pun, alhamdulillah, insyaAllah aku sabar. Nasihatlah aku supaya aku boleh sabar. Yang kata gitu. Jangan jawab, aku tak cakap nak sabar. Tu berat, tu berat tu. Nah, berat tu. Nah, tu dia. Bila lagi jawab lagu tu. Bila kata, sabar. Alhamdulillah, insyaAllah aku sabar. Nah, dia kena sambut situ. Sahabat, Allah Ta'ala minta suruh kita minta tolong dengan sabar ni sahabat bagi Allah Ta'ala berserta dengan orang sabar. Mana Allah tolong. Allah tolong. Nah, tu tafsir dengan ma'as-sabirin. Kalau Arab itu tafsir ay bil'aun wa nasr. Nah, dia berkata nusrah, nusrah. Nah, kita kata dalam istilah jemaah saya sebut nusrah Allah. Nusrah daripada Tuhan. Nusrah. Apa nusrah? Tolong lah. Tapi main mana dapat nusrah? Sabar. Sabar. Sabar-sabar tu dapat nusrah dari Allah.
Ha, sebab itulah orang yang jadi pemimpin-pemimpin, ikut pemimpin apa sajalah, dia kena sabar. Tak sabar tak leh. Tak leh jadi pemimpin kalau tak sabar. Nah, hantu buat ibarat kata ketua kata apa? Dia jadikan telinga batu, perut payah. Ha, dia buat tasbih lagu tu. Apa culak, cuca gitu ni dengar awak tak dengar. Tak ibarat apa? Telinga batu tu, ketua kata. Perut payah apa payah kan? Duk dia, cara dia itu lah. Dia membuah air, bubuh, tak bubuh pun. Ha, ketua kata, buat telinga batu, perut payah, telinga batu. Maknanya dengar awak tak dengar. Maksudnya, kinanya pada sobat. Dah munak jadi pemimpin, dia kena tepuh belakang lah. Tak ada kan? Tak jadi, tak tahu. Malam yazuk, lam yadri. Siapa belum rasa, tak dapat tahu. Dia rasa, tahu. Lepas pula kadang-kadang perasaan kita duduk jauh-jauh tu rasa boleh buat belakang. Kalau duduk jauh, rasa boleh buat belakang. Tengok dia mahu jadi pemimpin, tengok dia mahu jadi ketua. Tak ada. Dia rasa kita boleh buat. Bagi kita bak ke letak kita sungguh. Tak ada apa hari. Kan awak? Tahu lah. Tahu dah lah. Ni kata tak rasa, tak tahu je lah. Aku rasa, tahu sungguh. Kan? Itulah. Maka sebab itulah. Bila Allah Ta'ala letak. Pilihan dia letak jadi Rasul Nabi. Bertemu selalu dah. Lepas tu Tuhan kata pula, kalau musuh Muhammad, musabah bukan musuh jadi rasul sebelum mu nak kata sebanyak mana. Semua rasul menghadapi kaum tu macam-macam belakang. Lepas tu turun pada umat dia, hak jadi pemimpin, hak jadi ketua, bertepuh. Tu boleh duduknya, sabar. Sabar Allah tolong. Tu dia. Inna Allaha ma'as sabirin. Dan daripada ayat inilah kita dapat erti kelebihan sabar. Dengan sedikit Allah Ta'ala cakap ayat ni pandak. Besarnya innallaha ma'as sabirin ay bil auni wan nasr. Dengan tolong Allah, tolong yang sabar itu. Kalau kata mu dapat pertolongan dari mana? Dia sabar. Dapat pertolongan dengan sabar. Itu. Habis itu mari pula satu hak saat ni perintah. Hak ni balik perintah juga. Pasal kot lari. Hak tadi kot amat, kot suruh, perintah. Hak ni kot tegah. Mana? Wala taqulu. Sambungnya dengan hak ni lagi. Hei orang yang beriman pada umumnya ataupun istinah suku. Wala taqulu. Dan jangan kamu kata. Kata ke siapa? Liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Jangan kamu kata bagi mereka. Mereka mana? Mereka yang dibunuh. Mereka yang kena bunuh. Bunuh bila? Pada perang. Pada itu mana kerana. Kalau mengaji Arab dia panggil apa? Fi sababiyah. Fi ta'liliyah. Pada ni kerana. Dibunuh kerana perang sabilillah. Kerana perang meninggi. Kerana perang. Pada perang kerana meninggi agama Allah. Sabil arti jalan. Jalan. Jalan situ apa dia murah? Isti'arah daripada. Iaitulah isti'arah dengan perkataan jalan. Murahnya agama. Berkala dia berkata, dinillah. Allah Ta'ala panggil jala. Ud'u ila sabili rabbika. Muhammad, mu panggilkan manusia tu kepada jala Tuhanmu. Apa jala Tuhan? Tak mesti ingat din. Sekali panggil sabil, sekali panggil sirat. Sirat ke jala juga. Sepuluh orang kita banyak kan panggil? Jala panggil. Apa lagi? Batah. Panggil kan tak? Tu dia. Gitu baik batah. Di jalan. Lalu kok jalan. Lalu kok batah. Selagi ke apa yang panggil? Lorong. Lorong tu jalan pilih hotel sepik tu. Lorong. Lepas tu ada selagi ada lorak. Tembok. Ada lagi panggil tembok. Tengah orang panggil. Kita pergi tembok. Punya tembok tu.
Tembok, tengok logat kita tu. Tembok, jalan, batah. Lepas tu, hak sepik-sepik panggil lorong. Apa dia? Apa? Luar. Tempat luar. Ha, tempat luar tu apa makna luar bahasa tu pula? Wang. Saya panggil wang tak? Ha, wah, wang arti apa wang? Ha, luar, luar arti apa lagi? Kosong, tak ada apa sekarang. Tak mesti panggil jalan daripada dah. Kosong, tak ada apa sekarang. Ha, tanah kosong, panggil jalan tak? Tak panggil, kata tanah kosong, jalan tak ada. No. Ha, tak panggil tu luar ni mana kosong daripada apa sesuatu. Ha, tu. Ha, tu berarti bahasa kita. Jadi nak menyata kata, Allah panggil ke agama dia tu. Dia guna sekali panggil sabil. Sekali panggil sirat. Ihdinas siratul mustaqim. Jalan ya betul. Kerana as-sirat dengan mana? Tariq. Ha, jalanlah kita panggil. Ha, tu dia. Sini panggil sabil, jalan. Sabilillah, jalan Allah. Apa jalan Allah? Agama Allah. Kadang-kadang dia panggil ke agama dia, panggil tali. Wa'tasimu bihablillah. Dan pegang kejak kamu dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah? Ha, banyak di antara tafsir. Dinihi, agama Allah. Dia panggil tali. Sebab dia pegang di tali ni, selamat. Jatuh dari laut, gapa dia lepas tali. Pup, gantung situ. Nah, gantung kejak dia tarik serang. Ataupun dia holo tali, gantung naik ke tali. Itu dah. Orang nak gunung, tengok ikat tali di dada. Kalau terkini terlucu pasnya, gantung. Orang nak perkanji tempat kecil-kecil dah. Duk julah juga. Dia ikat tali dada. Terkedir yang dia patah ke terlucu tangan ke. Yang tergantung-gantung dengan tali. Tu selamat. Maka Tuhan panggil agama. Habli. Menggantung pergi kejap dengan tali Allah. Apa tali Allah? Agama dia. Islam. Ha, berjalan atas jalan Allah. Agama Allah. Islam. Tu. Tu asal dianya. Kemudian. Apa dia? Mu jangan kata ke orang hak yang dikena bunuh pada perang sabilillah, pada perang kerana meninggi akan agama Allah. Ha, dia tak di dalam lah tu. Ha, tu. Rupa perang tu, rupa macam-macam lah. Mengikut zaman, mengikut keadaan lah. Tapi kerana tu tak kerana apa. Nah. Hanya tak kerana agama Allah tu panggil fi sabilillah ai li i'la idinillah. Ha, lepas tu belanya mati. Ha, mu jangan kata amwatun. Ha, tu makul qaw. Wala taqulu amwatun. Mu jangan kata ke orang itu, mu jangan kata yang mati nah. Pah tak mati kan? Ha, sini kita mesti ayat. Ha. Bal, dia kata, tetapi nibahkan ahya'un, mereka itu ya hidup. Kalau jumlah tu lapar, bal ahya'un, bah kedih lah tu, kedih muqtada. Bal hum ahya'un, tetapi bahkan mereka itu segala ya hidup. Kat tu ialah. Lepas tu tafsir. Hidup segala roh mereka itu. Kalau makna hidup segala roh, tak nanti orang yang mati di dalam berperang. Mati tak ada perang pun hidup semua segala roh. Bahkan, idrak lagi. Orang mati tak kupu pun hidup tak roh dia. Ha-ha. Nah, semua hidup. Lepas tu apa kelebihan? Yang boleh kata siapa lari tak boleh kata, dia... Kih, dia kena tengok sabab dia tu sikit. Sabab nak boleh turut ayat ni main sekat lari tak boleh kata ni. Kerana masa tu, ni ada sikit lah. Kalau tengok Arab sikit dia kata, Qauluhu wa la taqulu, masalahnya, Nazalat fi man kutila bi badrim minal muslimin. Asal ayat ni, tak kala berlaku perang Badar. Tahun yang kedua, bulan Ramadan, 17 Ramadan, berlakulah perang di tempat nama Badar, kan? Ha, balik pihak Quraisy keluar daripada Mekah, menuju mari. Ha,
singgah di Badar. Balik pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama-sama sahabat lebih kurang 300 lebih-lebih. Nah. Keluar daripada Madinah, mari bertemu di tempat Badar inilah. Berlakulah perang di situ, maka bila berlaku perang, balik pihak Quraisy kena bunuh 70. Kan? Kena takak 70. Termasuknya Abah Pak Menakil sendiri, Najak dan menantu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, iaitu menantu dia suami Zainab tu nama Abu Al-As. Kena takak dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Aqil anak Abu Talib tu. Kena takak letter dan lain-lain lagi banyaklah, keluarga Umar, keluarga Abu Bakar, tak ada yang lain lah. Termasuknya Abu Jahal kena bunuh. 70 kena bunuh, 70 kena takak. Dan dapat apa? Ada balai pihak muslimin hak kena bunuh 14 orang. Dia panggil syuhada Badar. Okay, kalau pergi di Badar, dia tertulislah nama syuhada Badar situ. 14 orang. Jadi dia kata wa kanu 14 rajulan. Mati syahidnya 14 orang. Hak yang 13 orang tu mati 14 orang. Sittatun minal muhajirin, 9 orang daripada muhajirin hak Mekah hijrah. Wa samaniyatun minal ansar, 28 daripada ansar Madinah. Tu 14 orang semua. Maka termasuk juga dalam kena bunuh apa dia syahadat syahid Badar ni, termasuknya menantu Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Siapa dia tu? Iaitu suami bagi Ruqayyah. Astagfirullah. Suami bagi Hafsah. Suami Hafsah. Mati. Itu di antaranya. Apabila mati, adalah puak manusia tu pakat berkecek lah weh. Orang yang mulut saja berkecek lah weh. Kanan nasu yakuluna liman kutila fi sabilillah mata pulanun wa zahaba anhu na'imud dunya wa lazzatuha. Ni. Tengok tu. Hidup. Turuk Muhammad, siapa kau mati? Bapak munafik berkejap. Siapa mati, hilal nikmat dunia. Habis kelazat teh dunia. Dan kata setengah pula puak kufar dan puak munafikun bercakap. Innan nasa yaqtuluna anfusahum zulman limardati Muhammad min ghairi fa'idatin. Puak kufar dan puak munafik kata anak. Manusia sanggup rela membunuh diri sendiri dengan jalan zalim. Sebab apa? Kerana hidup reda, hidup turut Muhammad. Masa tu berkecek. Kan rumah tak ada apa. Macam-macam berkecek. Hidup turut Muhammad. Siapa tu? Gadar nyawa tengok tu. Habis hilang kesunatan dunia. Hidup turut Muhammad. Tu duduk berkecek macam-macam. Hak sama mukmin pun kecek. Ni mati. Macam-macam. Allah Ta'ala tak. Wala taqulu. Jangan kata kamu. Nak setak situ lah. Ya, kita kecek ni lebih-lebih. Jadi salah lebih-lebih itu. Sedangkan orang ni mati dalam punya kelebihan. Mereka kecek buat sama gitu. Jangan kamu kata kepada mereka yang dibunuhkan kerana meninggi agama Allah itu. Jangan kamu mati-mati nah, jangan kata mati. Bahkan mereka hidup. Stoknya lalu. Itulah di antara mulut. Supo juga Allah Ta'ala gilare apa dia tak widuk kata. supo sini sakut dengar orang yang mati tersebut tu. Lalu, jangan kamu kata bagi mereka yang dibunuh pada perang sabilillah, perang kerana meninggikan agama Allah itu, jangan kata amwatun, segala yang mati, jangan. Bal ahyaun, ya cuma tetapi, yani bahkan mereka itu balhum, kalau arah yang dekat, yang terkedih. Bahkan mereka itu segala yang hidup. Hidup apa? Hidup segala ruh mereka itu, hidup segala ruh. Pada dalam hawasil tubuh burung. Burung ia hijau. Itulah hadis pula sebut. Apa hawasil? Kalau jumlah asalnya, hawasil ni terpanggil biang. Biar.
burung dia ada biar kan, menatap sayap dia ada biar kan. Ha, biar burung. Ha, lepas tu burung-burung ia hijau. Ha, tengok. Sifat burung kan, kita bila sebut burung, kita nampak gambaran burung ni lah Zuhirnya. Tapi hak rupa supaya burung duk muak orang lain ni kan apa dia? Ha? Boleh tu duk pergi Mekah mana? Kapal terbang. Ha, tak apa, tak Arab panggil tayaran. Tayrah, tayaran. Tak burung kata. Nah, ha? Ha? Tayir tu burung. Arab panggil burung lah. Tapi kita panggil kapal terbang. Ha, kalau tu Arab, burung. Burung. Ha, kata tu? Kalau tak reti hak ni, oi lagu mana duduk dalam liar burung? Enggaklah ni melalana datang dunia duduk dalam liar burung. Mana burung? Apa tu bayar tak panggil burung? Tak panggil tayaran, terbang, burung, tayar, burung. Tapi kita panggil kapal. Tapi kapal boleh terbang. Ha, tak kali boleh terbang tu panggil burung dengan sayap dengan apa dah. Kadang-kadang dia membuat kapal macam burung pun tiada. Palo apa burung? Ada buat palo supaya itik. Nah, sebab dia tiru daripada situ. Awalam yarau ila tayyid, saya kata. Dalam surah Tabarak dah. Tidakkah mereka tengok kepada burung? Tak fikir tengok ke burung? Saffatin wa yaqbitna. Sayap dia buka katuk sayap. Siapa yang menahan ke boleh tak jatuh burung tu? Saya kata, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak menahankan burung daripada hapah jatuh ke bawah. Malaikat Tuhan lah tu. Dengan kuasa Allah. Tengok burung boleh. Nah. Kadang-kadang angin yang kuat je. Saya buka sayap dia. Mereka angin. Burung besar dia. Mereka angin di atas. Saya tengok. Boleh terbang semata-mata sayap. Tak lagi. Apa tu dia menduk tiru di burung dia membuat sayap. Belum pada timur apa tu bang. Dia menduk tut lawan dulu dah. Berapa lapis nak jadi kapal tu bang tu. Kadang-kadang mengikut tahu lemedah tu. Ambil sayap buat di tu. Bapak nak terlalu lepak. Boleh pergi sekat-sekat. Lepas tu nak jauh sikit. Dia baik pula. Dia ijah. Ha, boleh pergi jauh sikit. Ijah lagi. Ha, kau boleh pergi kau jauh. Nah. Buat kaji. Dengan siapa akhir jadi ke kapal. Dah aku betul baling betul apa tu. Ha, mana tengok tu. Macam-macam. Semua tu apa tu. Panggil burung. Maka dia akhirat esok. Apa tak ada akhirat esok, orang yang mati macam saat ni tu duduk dalam biar burung. Masuk biar burung, burung tu bawa gitra, raung tu panggil. Tu baca kata kan, kalau Arab panggil tasrahu. Duduk pada hawasil tubuh burung yang hijau, terbang ia burung di dalam syurga. Terbang di mana tempat kehendaki ia burung tu. Dia nak pergi ke mana? Gidak raung kat dalam syurga. Tapi masuk syurga dia tak boleh lagi. Tak sampai masuk. Tapi nak raya orang ni mati kelebihan tu. Boleh duduk raung kat dalam syurga. Raung boleh. Orang yang tak lagu tu tak boleh nak raung pun tak boleh. Walaupun dapat nikmat. Di alam barzah dapat nikmat daripada syurga. Bawah syurga. Ha, dia nikmat kau dah tu. Tapi nak masuk raung dalam tak pernah. Orang ni boleh duduk raung. Tapi nak masuk tak boleh lagi. Tak apa masuk. Nak masuk dia kena kamar dia pada mati habis. Bakit semula. Periksa siap. Meniti sirak lepas siap. Baru siapa masuk. Nak mati dah. Sejak daripada Adam. Siapa ke zaman sekarang. Tak siapa masuk lagi. Hengonya kubur tu satu kebun. Kebun syurga dah. Kan adalah hadis sebut innamal qabru raudhatum min riyadil jannah. Sesungguhnya lubang kubur nampak gali lah tanah bubuh gitu. Tertinggal raib pada mata kita lah. Kan? Tapi sebenarnya satu lubang daripada lubang dan satu kebun daripada kebun syurga. Buka dia tengok. Banding atas dunia lah ni banyak jadi bandingnya. Kita dah angin nak pergi ke Mekah. Dah suka lah. Dah buka lah telefon. Dah tengok. Kan dia nak tidur. Dah ingat nak pergi ke Mekah lah. Buka telefon. Tengok dia. Dah tawah lah. Seronoknya. Dia kata duduk sini. Tapi dah tengok Mekah boleh lah ni. Ha ni yang katalah. Dia kata dia di alam barzah. Boleh dah tengok syurga. Macam mana. Ha, macam mana ni dalil banyak. Tak nak ajak Quran dah lah ni. Buka telefon. Ha, nak pergi Mekah. Dah azan nak pergi Mekah tahun ni. Tubik dah nama siap dah. Boleh dah tak ada apa wisah nak tunggu tekat. Ha, tunggu masa. Tak ada buka tengok. Kalau nak tidur tak nak ingat ke Mekah. Buka tengok kata Allah segenaknya.
Lepas tu buat siapa masuk? Gi sungguh. Tu dia. Maka hak mana hak mati tu tak ada boleh masuk lagi. Tapi tak masuk pun boleh dok tengok, boleh dok bau dah nikmat syurga. Ada pun orang ni tak masuk boleh raung-raung dengan kapal raung. Tapi tak ada sebut kapal, sebut toir. Toir kat lah ni ke apa? Kapal tu biar tak panggil toir. Tu lah. Dia sebut beri burung. Tu dah bahaya burung mengebuk ini ke? Tu burung lah. Duduk dalam tu. Raung, 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 raung. Amai duduk di tempat ni. Amai nak pergi pula. Raung. Tu nak jatuh fisiknya. Tapi sadi lah. Kerana meninggi agama Allah. Tu dia. Itu dia panggil. Menjana kata mati tu, yakni mati tu matilah. Mati nasbah mana? Nasbah ruh keluar daripada jasad tu panggil mati. Tapi mati orang ni bukan sebagai orang mati. Sebab adalah hadis sebut, siapa dia minta dengan Allah nak hidup sekali lagi. Hidup sekali lagi, perai pula mati kerana sedap. Tengok telah hadis semua sebut tu, kita tak berani nak kecek kot sim ke ni. Hak agama bagi ra'id tak boleh nak kecek ikut rasa. Nah, sebab tu ulama' bila ada kata ini kata siapa, kata sahabat, ini kata orang tabi'in. Tapi dia kecek hak akhirat. Dia tahu mana orang biasa. Mana dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga tak ada kata, begitulah aku dengar Nabi kata. Lalu ulama' kata, bila perkataan rayatan ni daripada sahabat, dia panggil hadis mauquf. Bila rayatan daripada orang tabi'in, dia panggil hadis maqtu'. Tapi bila dia cakap haraik, sungguh pun hadis tu maqtu', tapi pada hukum mauquf dia panggil. Hadis mauquf sungguh pun perkataan sahabat, tapi makna daripada Nabi, dia panggil menepati marfu'. Tu dalam kaedah dia panggil. Sebab apa? Sebab benar lagu ni bukan rekod la min qibali ra'i. Bukan mai semata pendapat. Dia tak ada nak kecek. Sebab bagi ra'i kena sama'i. Terhati atas dengar daripada hadis Quran. Nah, ni pun nak kecek lagu ni kan. Dalam tahu mana panah-panah. Hadis lah. Kak takkan kita beriman dengan Allah dan Rasul? Iya. Allah Rasul ayat lah tu. Pahala nak kita ayat tak? Leh tak milik pada dia. Tu panggil sam'iyah. Tu masalah usuluddin lah tu. Selain pada kita beriman dengan segala sifat tu. Sifat jadi Rasul. Sam'iyat selagi. Ini masalah sam'iyat. Dia kata jangan kata mati. Ini mati biasa jangan. Hanya mati dan mati fisik. Tu. Sebab tu panggil bahkan dia tu ia hidup. Dalam hadis sebut di dalam hawasil. Di dalam hawasil biang tubuh burung yang hijau. Yang terbang ia burung tu di dalam syurga. Di mana tempat kanak-kanak ia. Kali gitu. Maka burung tu kanak banding gak burung tu jadi seperti apa nak baca tu apa panggil sangkar ni jangan kita cakap tu bahasa surat sangkar, tapi ada kedah lorak kita panggil dekat-dekat ngam kan ni, cuba perhati tengok bahasa. Ada ayah nak buh lepo. Tu lorak kampung kita panggil serekat. Ayah kat je bapa. Dia ni yang serekat. Sangkar tu bahasa suratnya. Mekuk. Sekuk. Tu. Tapi nak tahu hak dekat dengan hak ni. Sekak dia kecek sekak lah. Ada sekak apa? Kak ikan. Mak. Tenayak tak ada hak dekat kecek lagu ni. Jadi menepati kata burung tu jadi seperti sangkar. Tu baca bahasa surat dulu. Bagi roh. Patut terbagi, patut semula lah pula. Apa sangkar? Sangkar burung. Sangkar burung. Kita panggil apa kita sini? Sarai burung. Kita panggil kot tu pula. Beli sarai burung titik boleh sarai dia. Tu. Jadi seolah-olahnya burung tu macam sangkar bagi roh orang syuhada. Tu dia. Tu dijadikan burung itu jadi seperti sangkar bagi roh. Supaya sarai burung boleh dalam sarai. Tu dia.
Bandingnya macam tu katanya. Habak tu kata hak pisik, orang lain tak boleh duduk tempat tu. Nah, habak tu kata jangan kata mati, yakni jangan kata mati seperti mati orang biasa. Tu dia. Ha ni apa yang kata nak pada kelebihan apa tu, kita kena tahu, kita kena mengaji, wirti, letak hati molek ni dia kelebihan hak Tuhan janjilah ni. Nah, ha, tapi kalau kan orang lain tu kau kira lah. Ha, tak ada hatilah. Ha, tu dia beritahu dulu hukumnya. Baik. Kerana hadis yang demikian itu hodok royak saat ini kan ambil daripada hadis lah. Ha, setengah daripada iman tu apa? At-tasdiq bima ja'a bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tak panggil orang mukmin malaikat orang yang membenarkan dengan semua barang yang mendatangkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ni. Maka kalau kira-kira dengan hukum akal, tak ada mustahil apa-apa bukan? Tak ada mustahil pada akal. Jaizun, ia harus pada akal. Bila datang warik royak jadi wajib aridi dia panggil. Sebab kata kita ni akan mati. Kalau kira-kira dari segi hukum akal dan kuasa Allah, dulu kita tak ada. Sekarang ada. Siapa yang mengada? Allah. Ha, lepas tu kita akan tak ada pula. Ha? Boleh jadi. Dia boleh jadi kekal begini. Akal. Karena serah pada dia. Dia kuasa. Tiba-tiba dia janji. Kamu akan mati. Wajib aridi mati. Nah. Ha, lepas tu lepas dia mati. Boleh jadi kekal. Ha, tak ada begitu. Boleh jadi bakit semula. Itu harus. Harus semua tu. Mati. Harus. Hidup balik. Harus. Kekal kau, binasa pula. Harus pada akal. Tapi bila janji dari Allah, kamu akan mati. Selepas padamu hidup kelak, kamu akan dibangkit. Lepas bangkit, kamu akan kekal. Sama ada dalam syurga dan dengan kau. Ah, wajib aridi, wajib aridi. Kita tengok, gitu. Eh, ya kau. Ha, 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 tu. Ha, ya kau mati hidup kelak. Mana boleh celebu. Ha. Ha, tu bukan orang mu'min lah lagu tu. Ha, ni kata setengah pada kita orang mukmin ni kena beriman dengan barang yang gaib. Nah, bab Yahumi dia percaya di Allah dulu. Allah yang maha kuasa. Apa percaya Rasul? Rasul siapa? Rasulullah. Bukan Rasul umum. Rasulullah. Nak sana Rasul pada Allah ni bukan sebarang. Tak kita mengaku, aku Rasulullah. Aku pula. Gitu kata kau kata, mu Rasulullah. Aku pula. Kalau temu tu Rasul Abdullah. Ha, tak apa. Dia suruh hai Abdullah. Ha, tengok. Sikit sangat terlari tu. Jatuh kot ni. Ha, itu. Ha, itulah makna kata hasil kita mengaji. Mendengar semua. Mudah-mudahan kan. Ha, kita dapat kau faham. Kau bertambah cerah. Itu dia. Ini adalah hadis sebut begitu. Kalau Arab dia kata begini. Apa dia makna dalam biarum bimakna annatuyura lil arwah kal hawadiji lil jalisi fiha. Kalau Arab dia guna gitu. Sini guna dia cuma sangkar. Tadilah sangkar serekuk kita panggil. Nah, serekak kita panggil hingga kita panggil sana itu tengok-tengok benda. Pada waktu itu ikan tu serekak. Dan juga apa ambil ayat tak dalam serekak panggil serekuk pun panggil. Jadi kalau kita klik pada Arab hawadij haudad haudad ni Melayu kita panggil banyak kan ni daripada situ sa tu biasa dia terjemahkan haudad ni sekeduk segeduk uta segeduk gajah. Pas kita panggil apa pak kita kuk gajah. Ha, daripada sekeduk tadi buat tinggal sekuk gajah. Buat sing pula dah. Kuk gajah. Daripada Arab sekedut. Ha, terjemah daripada haudaj. Pakalu kereta. Kita panggil apa? Panggil apa kereta? Panggil hu. Ha, haudaj. Hak Arab tu. Kita panggil hu kereta. Hu kereta. Apa hu kereta? Asalnya haudaj. Haudaj. Nama tak? Ha, ke utah ya tak hu dia. Haudaj. Orang duduk dalam tu. Ya, ha, gajah dia ada serkap dia tu boleh duduk 3-4 orang dalam tu. Dia panggil haudat. Tapi tu tak panggil hud gajah. Panggil kuk gajah. Kuk ni kerak daripada sekeduk. Kerak dengan kuk gajah.
Tapi kalau mihrab haudat kita kira jadi hud gajah. Tak panggil hud gajah, panggil kuk tadi. Kalau kereta tak panggil skeduk, tak panggil kuk kereta. Hud kereta. Tu orang tak faham apa mu panggil. Ha ni kena pula bahasa cari. Oh. No belaka. Ha. Orang ni panggil apa dah hud kereta. Tak panggil dah hud kereta. Panggil pula ni. Fiber. Tahulah panggil apa. Ha, dia macam-macam berubah. Ha, tu nak berhenti bahasa. Nah. Ha, baik. Sudah. Walakin la tash'urun. Ha, lepas pada dia lari, tak boleh kata mati. Takut hidup sama dengan orang lain. Tak ada kelebihan. Tak ada arti lah. Jangan kata. Tapi mereka itu hidup tu. Walakin la tash'urun. Dan tetapi kamu tiada ketahui. Tak tahu apa? Hakikat barang yang mereka itu padanya pada barangmu. Tak tahu hakikat sebenar. Ha, bila kamu tak tahu hakikat sebenar, tak lewat kecek lebih-lebih lah dia tak tahu. Ha, di sini kita boleh kerti pula apa? Kita nak kecek apa lagi? Kecek hak agama. Kalau tak tahu hak sebenar, jangan kecek. Kecek salah. Sebab itu dia haram di atas bukit orang ahli gitu tafsir Quran walaupun betul. Ha, nah, sebab yang tafsir dengan tidak ada ilmu dia tak boleh. Nak tafsir dengan semata-mata pendapat yang tidak ada apa dia dalil tak boleh, haram walaupun kena secara kebetulan. Ke kena dengan tahu. Ya, dah usah kita pergi merabah-merabah kena eh. Lah, mau mari siapa? Ha, siapa? Tahu tak tahu. Biasa main tak, biasa ni kali pertama. Main kena dia, main dengan merabu gitu. Bahasa kapa kak, main gamuk-gamuk gitu, agak-agak. Tapi betul lah kena. Gak lagu tu pun main dengan Alin kan lagu tu. Alin mana pergi dengan merabu gitu tu. Kalau tak kena, maksud dia kita tak tahu. Tapi betul lah kena, datangnya kemah hidung, kata aku pandai. Pandai mana main hidup merabu, lama-lama sesak. Bila dia duduk gitu, lama-lama sesak. Oh, kena muja, kena lah tu ya. Sabit haram kita tafsir Quran yang tak ada ilmu. Ha, lepas tu betul lah kena. Itu dia. Haram. Orang ahli tak apa. Walaupun silap. Dalam ijtihad tak apa kerana dia ahli. Ha, ini we kena kedudukan. Sebab tu kita nak kata tafsir bukan tafsir. Kita mengaji kitab tafsir. Hak ulama tafsir. Punggup mari. Ha, gitu lah. Jadi kata kita tafsir dia jangan. Bukan dia ahli ni tak boleh. Ada dari setengah orang bangga lah. Oh, tafsir. Ha, tu dia. Jangan. Lepas tu kena duduk pungut dalam kitab-kitab ulama' yang ahli muktabar. Tapi kamu tiada tahu hakikat barang yang mereka itu padanya. Kamu tak tahu. Cuma so, jangan duduk kecek lagu tu. Ya, supaya juga lah. Supaya berlaku peribadah saat ni tu. Saat ni balik demo tu duduk kecek terhadap hak mati. Ni puak sahabat pula kecek besar. Ya boleh bunuh tu, boleh bunuh kecek besar. Aku boleh bunuh ni. Dia ni duk cerita sedak. Ya orang dah capai kemenangan ya kecek sedak. So apa-apa kan pemilih apa dia menang kan? Kecek lebah. Tak itu kan? Allah saya takut jadi lajak. Pup tu kat ayat. Falam taqtuluhum. Bukan kamu nak bunuh. Tak kata. Bukan kamu bunuh. Walakin Allah qatalahum. Dan tetapi Allah bunuh. Ha, senyap halu. Pas Nabi lotak ke solat ambil Jibril suruh ambil segenggam. Agak hambu. Bila hambu dekat dengan beribu mata Quraisy masuk mata. Bab tu boleh takak 70 boleh bunuh tu kena masuk mata. Pakal kira mustahil pada adat segenggam nak masuk dalam mata dekat beribu. Boleh jadi ke? Hai, pro. Ha, masuk tu, mata tu. Tu nak pergi tak boleh, duduk pergi lari tak betul jalan, kena pergi tu. Pasal dia masuk pasir. Maka saya katakan, wa ma ramaita iz ramaita. Bukan mu pegang tadi Muhammad. Bukan mu lota. Ketika mu lota, bukan mu lota. Kok mana ketika mu lota, bukan mu lota. Walakin Allah harama. Dan tetapi Allah lota, bukan mu lota. Yang ni hakikat Allah. Ha? Allah wahyu kamu suruh. Lata muat sahabat gini sikit Allah memasuk ke dalam mata. Jadi hakikat bukan mu. Tapi ni segi apa dia usaha mu hi'id ramaita. Ketika mu lata ni usaha mu. Tapi hakikat bukan mu. Senyap lalu buat sahabat. Mula duduk kerja sedak aku. Ha, ya bahasa dia orang ni.
Dah berjaya apa-apa kecak kita. Aku mulih nak no. Mulih juta. Aku dua juta. Oh. 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 Sama lagi. Apa ni? Sama. Sama lagi lah. Ha. Itu dia. Nah. Ha, sama tak apa lagi. Cakap besar kat dia tak menakil orang. Okay? Ada nak jalan kena tak apa dah. Tu dia. Ha baiklah. Ha ni boleh jadikan contoh Allah Taala dalam ayat jadi pengajaran kepada kita, banyak pengajaran. Ha itulah makna kata hakikatnya begitu dalam kecek di segi adat. Tiba-tiba orang kita pergi ambil ayat tu nyeduak jadi apa? Nak panggil orang ramah. Allah. Nak anu orang ramah. Di ayat tu weh. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama pasti ya ya ulah itu rama 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 orang rama mati ke dia ah jadi dia kata ah jadi ayo ya ke lain pula kan nak muak bau ni kedui rama ha aku panggil panggil lagu no ayat ada lah Quran kan panggil orang ha siap ha tengok tu tengok tak salah tu salah jangan pada mau jadi jadi suku istidrak. Ada pelak buku jadi. Dajah ke gigi hujan dia suruh hujan turun jadi. Tapi apa lagu tu? Karamah ke istidrak. Tu istidrak. Ha. Habis itu. Ha klik sama ayat pula. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wal anfusi wal thamarat. Demi Allah dan demi Allah. Ha, demi itu jumlah bagi makna la. Dia kata dan demi Allah dan tu jumlah bagi wa tu tak ada tu jatuh tambah sikit ya. Dan demi Allah ambil la la dia panggil muwaddi'atu lil qasam jawab qasam mahzuh panggil dan demi Allah sungguhnya kami hendak cuba akan kamu nablu bala yablu kami hendak cuba kami hendak uji akan kamu. Ha ni setengah pada ayat zahirnya sepertinya Allah tak tahu sebelum berlaku. Ada orang yang pergi gitu. Nah, ha seperti qadariyah mutaqaddimun. Ha mereka pergi kata nah semua perkara ni yang panggil mustaknah. Apa mustaknah? Mana Allah tak tahu sebelum berlaku. Lepas berlaku baru tahu. Sebab kita lah. Ha, apa nak berlaku tak tahu. Baru berlaku. Oh, tak tahu kata nak berlaku. Ha, tu. Baru berlaku baru tahu. Dia panggil unuf mustaknah. Dia panggil lagu tu. Ada orang pergi begitu. Mana dia nafi qada qada. Tu kupur tu. Qadariyah mutaqaddimun. Nah, ada pihak kata qadariyah mutazilah ni. Alah ni. Ha ni bahasa pegang kudrat hamba beri bekas. Nanti qadariyah mutaakhirin. Adapun qadiyah mutaqaddimu mereka nafi qada qada. Bermakna Tuhan tak tahu terlebih dulu. Hanya tahu setakat berlaku baru tahu. Ha dia panggil menafi ilmu. Ilmu ni setengah pada qada. Nah, ha? Ha baik. Tengok ayat ni nampak zuhir kat dia ni. Ha ni setengah pada mutasyabihat kita pakai zuhir. Demi Allah sungguhnya kami nak cuba. Ha faham tak? Faham lagi bahasa nak cuba. Tutlah nak tajribah. Nak cuba. Nak cuba ni supaya nak tahu apa jadi. Kalau tak cuba, tak tahu. Lepas tu kita panggil saya lagi. Cuba, tra. Tra daripada Arab lah. Tajribah. Tajribah. Kita kerak mai jadi tra. Ha, cuba, tra. Ha, kalau tak tra, tak tahu. Tak cuba, tak tahu. Nak tahu, kena cuba. Cuba-cuba. Ha, tadi tu ya. Maka Allah Ta'ala guna, kami nak cuba. Pahamnya, zuhirnya, Allah tak tahu lagi sebelum tu. Itu tak? Ha, sedangkan Allah Ta'ala menyata di ayat lain kata, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahawa se-Allah meliputi semua perkara ilmunya. Allah tahu sedia. Ha, ayat ni nampak siapa tak tahu, siapa dengan kuat qadariyah tu kata,
Sedangkan kita beriman dengan qada dan qadar. Semua perkara tak akan berlaku melainkan dengan Allah melakukan. Allah tidak melaku melainkan hak dia menentu sedia. Hak dia menentu muafakat dengan hak dia tahu sedia. Itu akidah kita. Tiba-tiba ayat ni zahir siapa baru tahu. Kita tengok lagi. Demi Allah, sungguhnya kami hendak cuba akan kamu. Cuba dengan sewaktu. Dengan sewaktu, dengan yang sedikit. Sebab tu mana bisyai'in ay qalil. Dengan sewaktu yang sedikit. Minal khawfi daripada ketakutan. Takut daripada seteru. Kata dunia ni kadang-kadang tempat negeri bahasa berlaku permusuhan. Takutlah kan. Itu satu. Bala daripada Allah uji dalam bentuk takut. Ada pula, pak itu pula, zaman menyamun, zaman meropak. Takutnya bermaksud malam tu, gak takut dah. Ada tu kata zaman pun mani minyak apa panggil. Masa-masa pakai orang minyak panggil. Yang naik rumah orang pergi tak lekat. Kan pergi seru. Ya minyak, ya lomba minyak. Sebab dia pergi licin. Kau takutnya malam-malam dah. Kan punya naik rumah tu semalam. Malam tu naik ke kapung tu. Jadi kita ni takut. Ni satu ujian daripada Allah dalam bentuk ketakutan dalam hidup. Tu ayat tu dia cuba berlaku tu. Baik. Satu. Daripada takut. Satu lagi. Wal ju'i. Asal arti dah lapar. Dia panggil itlak musabab. Muraknya sabab. Lapar dia tafsir. Kemarau. Itu tafsir tu. Terjemahnya ju' lapar. Sebab apa lapar? Sebab berlaku kemarah. Bila kemarah putus makan ni. Air hujan. Itu menyebabkan lapar. Dia panggil itlak sabab. Itlak musabab. Muraknya sabab. Sebab kalau Arab dia tafsir apa? Wal ju' yang ni apa dia? Il qahd. Kemarau. Dia tafsir dengan kemarah. Tuhan uji dengan kemarah. Bila kemarah putus air pun kering makanan pun putus dan buah-buahan pun kalau jadi bunga pun luruh bih. Kami uji. Satu lagi kami uji dengan apa lagi? Wa naqsim minal amwal dan kekurangan daripada harta, daripada setengah harta. Tengok. Kadang-kadang kita ada kebun tak buah. Rasa kita duk bela habis buah baja habis banyak tapi tak buah. Ada gerak aku tebal kan. Macam gitu. Tu kita ingat bila temai lagu ni kita ingat pada ayat ni walana bluwannakum bisyai'im minal khauf hanga sampai akhir. Allah cerita semuanya. Dengan binasa. Tengah harta binasa kada buah molek dak luruh bi. Allah haluruh. Kadang-kadang jadi buruk. Kata gila macam-macam. Ingat tu kata dokong tu timba rama. Rama ceruat tu. Allah ke bawah pohon sejak hijau luruh bih. Tengok tu masa tu. Lepas rama mari. Makan buah. Buah luruh dengan sebab tu. Dia panggil naqsim minal amwal. Dan apa lagi? Wal anfusi kekurangan manusia. Dengan mati. Serai situ mati Allah. Tengok. Kalau kita mati kena kepala sin kan tu. Tu. Pengen kekurangan mati. Kekurangan manusia dengan mati. Wasamara mati dan kena bunuh. Lagi pula wasamarat. Dan kesakitan. Tengok apa ni COVID berlaku ke? Tanya mana mati lah. Tu. Tu panggil. Naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat. Dan apa lagi? Dengan kesakitan. Dan kekurangan buah-buahan. Nanti wasamarat. Kekurangan buah-buahan. Lah mana kekurangan buah-buahan? Dengan kena penyakit. Penyakit basuh pokok, penyakit buah tu. Kadang-kadang mari angin ribut. Kadang-kadang lagi patah sekah dah. Kadang-kadang hak ni duk mulai, hak atas patah lagi tipu. Macam-macam lah. Allah. Ini telah sebut dah semua sini. Kalau gitu kami uji ni, maka kami hendak lihat. Maka kami hendak lihat, lihat mana tahu. Kami hendak tahu, adakah kamu tu sabar ataupun tiada sabar. Tak memberi zuhir katanya sebelum ni telah tak tahu lagi. Maka ni ulama jaga sini ni.
yakni Allah melakukan rupa ujian. Nah, bukan uji sungguh, Allah melakukan rupa ujian. Kalau nak sebah kamu enggak, mu nak tahu sesuatu, mu kena uji tengok. Buat gini, jadi gini. Buat gini, terah jadi gini. Oh, boleh tahu dah lah. Terah sekali lagi. Jadi sepatu wajib ada. Itu boleh hukum lah. Tapi Allah Ta'ala tahu semua dia buat dengan dia tahu. Dia buat dengan hak dia menentu sedia kala. Panggil qada qadar. Okay, rukun iman dia kena tak qada qadar. Kalau tak ada hak ni, baru lima tak jadi mukmin. Nak panggil orang mukmin iaitu percaya dengan qada dan qadar. Apa qada? Dihurai oleh ulama, yang kata qada ialah iradat Allah, iradatuhu ta'ala al-muta'alliqatu bil asya', ai ta'allukan tanjizi yang qadim. Setengah kata ilmuhu ta'ala. Ilmu Allah mana? Tahu Allah sedia kala. Menentu Allah sedia kala. Tu panggil qada. Qada, qada Allah melaku buat apa hak dia menentu sedia. Tu qada dan qada. Wajib kita percaya. Tiba-tiba dalam akidah kita mana Allah Ta'ala tahu sedia, menentu sedia. Ayat ni memang berkecek kata kami nak tahu, uji nak tahu. Yakni Allah melakukan rupa ujian. Bukan nak tahu, nak menzahirkan siapa yang sabar, siapa yang tak sabar. Supaya kita sayah. Sayah ni kadang-kadang, dah tekah dia main tolak aku ngamu sekali lah mana apa ini. Selama tak berlaku susah, bagi kita susah lagi juga. Baru tahu. Turut ke berkecek juga tu. Merubah kanan aku sanggup ubah kiri. Tak sedap kecek. Baru terkejut papam. Tak masuk dekat. Bagi kita susah sikit ya. Dulu kita orang kaya, senang pakat berderu. Bagi kita kurang sikit kak. Kenal awak tak kenal. Baru tahu. Ni mana Allah Ta'ala menguji. Supaya mu tu tahu. Tapi dia kata, supaya nak tahu sobar ke tak sobar. Mana Allah nak menzahirkan kesobaranmu ke tidak. Kalau tidak, mu tak nyata siapa sobar, siapa tak sobar. Kalau tu kecek, sedap belakang. Itu dia. Itu maknanya. Jadi bermaknanya, klik pada rukun iman yang ke-6. Mana Allah tahu sedia, Allah menentu sedia. Lalu hak yang menentu dia sedia, dia buat tu hak yang menentu. Fa'alul lima yurid. Allah buat bagi hak dia menentu. Itu dia. Dia nak jawab sinilah ni. Habis maka kami hendak lihat ni, kami nak menzahirkan. Adakah kamu itu sabar ataupun tidak sabar. Baik. Bila kamu duduk jalan sabar, rakyat berita gembira. Wabashiris sabirin. Nampak kena singgah situ dulu. Wallahu'alam.